gam. Cakap ke apa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube aku, Syamim Syukri Channel. Kepada sesiapa yang belum subscribe, like and share. Boleh subscribe channel aku, like dan share. Dan sesiapa juga yang belum like FB page aku, boleh like FB page aku. Aku ada buat kat bawah ni nanti. FB page aku sama juga dengan nama channel YouTube aku, Syamim Syukri Channel. Jadi sesiapa yang belum subscribe, like, boleh subscribe dan like. Okay guys, hari ni aku nak buat satu reaksi. Reaction tentang sebuah filem yang akan dikeluarkan tak lama lagi, iaitu pada 7 Disember pada hari Isnin ni, iaitu filem Kampung Pisang Bersiri-siri. Filem ini diarahkan oleh Abang Mamat Khalid yang kita semua tahu banyak filem-filem dia yang berjaya lekat di hati penonton rakyat-rakyat Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, antara filem-filem Abang Mamat Khalid ni adalah Zombie Kampung Pisang, Hantu Kat Limah Balik Rumah, Zombie Kilang Biskut, Manap Karaoke dan banyak lagi lah. Aku tak boleh nak sebut semua lah. Korang boleh google sendiri lah berapa banyak filem dia. Start daripada filem dia famous tahun 2007, aku ingat lagi, Zombie Kampung Pisang. Macam tu lah kot, filem dia yang meletup tu. Banyak filem-filem dia yang kita tahu, banyak filem dia yang pecah panggung, yang meletup di Pawagam. Sesungguhnya Abang Mamat Khalid, lu memang legend lah. Okey, aku nak buat reaksi tentang filem Kampung Pisang Bersiri-siri ni. Okey, jom kita tengok trailer dia dulu. Okey, jom roll it. Takkanlah hantu keluar dari pintu dewan orang ramai pula. By the way, yang aku tengok trailer ni, trailer Kampung Pisang Bersiri-siri 1. Dia ada siri 1 sampai 7 lah. Ini bentuk. Apa tu? Apa benda siut? Hantu, hantu api ke apa? Hantu, hantu api warna biru. Okey, dah habis. Kejap 40 saat dia. Okay. Tengok trailer yang kedua pula. Trailer Kampung Pisang Bersiri-siri 2. Oh ni, pelakon dia ni. Okay. Oh, seri 3 tak ada lah. Aku tak jumpa. Dia terus seri 4. By the way, aku tengok dekat page Abang Mamat Khalid. Apa yang Pak Karim terfitnah? What is this, man? What is this? Padik! Kamu memang suka anak aku mati. Kau memang nak gam? Gam? Gam. Dah kita tak guna lagi tentang apa yang ni. Mencarut ke apa? Gam. Gam. Okey, seterusnya 4 5. Tapi minta maaf Pak Joko ya. Kita terpaksa tunggu sekejap pasal ada tak cukup quorum lagi ni, ada seorang lagi. Tetap. So, pijikan tetap watak. Kalau tidak tinggi ibu di dada, tidak sampai ke Gunung Everest. Cawat bersiwat. Cawat. Bersiwat. Orang ke itu tadi? Orang. Belum ni lepih bakul ni bau eh. Siap kata orang. Aduh.
Ge. Okay, by the way, aku ada satu video lagi. Tak tahu lah korang pernah tengok ke tak. Juga video Kampung Pisang bersiri-siri ni tentang bola. Jom kita tengok. Aku jumpa video ni dekat Facebook, YouTube pun ada. Okay, jom check it out. Okay, waktu tu dekat Stadium Anfield, Liverpool tengah lawan dengan Manchester United. Liverpool 1, Manchester United 0. Dah tinggal berapa minit dah dekat ujung, dah nak habis. Tiba-tiba goalkeeper Liverpool tu, dia balin bola. MU tengah sorang-sorang ni, dia ambil bola, dia okay, balin. Okay, ingat game ni, Alisson Becker. Bola tu sampai kat kaki Musalah. Dia pun lari macam lipat kudung. Tiga orang defender MU kejar ni. Tak boleh kejar, laju sangat. Dan laju-laju-laju lu sampai one to one dengan keeper. Keeper MU. Dia pun pagi. Cap! Bucu! Masuk gol, Liverpool menang 2-0. Menjerit satu stadium Liverpool tu. Muka-muka penyokong MU ni biru. Dia punya rahang ni jatuh satu-satu. Pop 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 pop. Muka petak. Sebenarnya antara Liverpool dengan MU ni, dia punya beza dia tu jauh sangat. 37 mata. Ambil ingat. Nak bagi bayangan macam mana 37 mata ni punya jauhnya. Kalau kita buat bangunan 37 tingkat, MU ni dia duduk dekat lower ground ni, basement parking je. Liverpool atas bawah tapak sekali. Kaki, mate, MU. Sampai sekarang, bawah tapak kaki Liverpool. Semua orang boleh dapat. Sorry, apalah orang Kampung Pisang ni. Liverpool pun tak tahu. Alah, tengin lah dia mana. When you walk, walk on. Okay dah, sampai situ je lah. Kita tengok. Okay, selesai tengok dia punya trailer-trailer dia. Memang bagi aku, tengok trailer dia memang lawak lah. Kita tak tahu lagi filem dia macam mana kan. Tunggu je lah hari Isnin ni. Aku pasti ramai di antara kita tak sabar nak tengok filem Kampung Pisang bersiri-siri ni. Okay, korang pun dah tengok reaksi aku. Tengok secara spontan reaksi aku. Memang lawak lah bagi aku. Dan aku tak jumpa video dekat YouTube, video yang cik nak mi kari kuah laksa. Ah, macam tu lah lebih kurang. Mi kari kuah laksa. Itu aku dah pernah tengok. Memang gelak-gelak juga. First time tengok memang gelak habis. Sumpah aku kata. Okay, kepada Abang Mamat Khalid, saya ada sikit nak bagi amaran kepada Abang. Abang, janganlah banyak sangat kutuk budak-budak MU orang. Budak MU. Hati tisu bang. Nangis dia ni. Tengok cerita ni eh. Takut budak MU tak nak tengok pula. Okay, by the way bang, kita support sama. Liverpool sama Liverpool. Sebab tu saya gelak tu. Bawah tapak kaki MU ni. Ni, Liverpool, bawah. Aduh, ay. Okay, by the way, kepada Abang Mamat Khalid, teruskanlah berkarya dengan filem-filem bergenre macam ni. Lawak-lawak macam ni. Seperti mana kita tahu Abang Mamat Khalid ambil pelakon yang kita boleh tahu biasa-biasa tapi bakat ada. Macam tu kata. Kita tahu pelakon-pelakon dia semua otak-otak tak betul punya. Memang lawak-lawak kan. Otak-otak tak betul. Gila-gila punya otak. Okay, Abang Mamat Khalid, saya nak bagi warning lagi sekali. Abang Mamat Khalid, teruskan je bahan budak-budak Man United tu. Dia orang tu bawah tapak kaki kita sekarang. Apa ada hal? Korang kena terima lah. Okay korang, terima kasih sebab menonton YouTube, video YouTube aku, video page FB aku. Kepada siapa yang belum subscribe, belum like, boleh like Facebook dan YouTube aku. Aku harap korang support aku sampai 1K subscriber. InsyaAllah aku nak buat giveaway kalau aku dapat 1K subscriber. Itu janji aku. Giveaway apa aku tak tahu lagi, tapi korang keep support aku. Okay, tak lupa juga kepada penyokong-penyokong Man United. Aku minta maaf kalau ada terkasar bahasa, bawah tapak kaki ke apa. Korang memang bawah tapak kaki, tapi itu semua hanya gurauan. Jangan ambil hati. Aku pun biasa kena troll, tapi relax-relax je. Budak-budak Liverpool, mungkin budak-budak baru tak biasa kena troll, tapi aku relax-relax je. Kena troll pun tak ada hal punya lah. Kepada budak-budak MU, aku minta maaf. Walau bagaimanapun, kita tetap rival, okay? Bye. Assalamualaikum.